anu. Oke teman-teman, halo. Ini proses untuk truknya Dimas ya, untuk nanti rencananya mau ikut ke Semarang kan, Dimas mau ikut kontes itu. Jadi ya ini, jadi rencananya dibawa. Lah makanya ini juga ada perubahan teman-teman. Jadi istilahnya tuh nggak kalah sama Counter Explore lah. Kita harus juga tampil beda seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang jeli atau yang sudah sering lihat truknya Dimas, dulu kan ada bunderannya itu. Daerah sini lampu, itu lampu udah dilepas, akhirnya kita ini grillnya langsung dilangsungin aja, ya kan? Ini warnanya juga warna bunglon teman-teman, yang ini kan awalnya hitam, warna bunglon. Lah, terus hari ini rencana kita mau ke tukang stiker, jadi kita mau cutting sekalian untuk area stiker mana, jadi nanti bener-bener tampil beda teman-teman. Terus untuk area sini, ini ya teman-teman, nah ini dilepas, ya ini strobo aja sih. Terlalu biasa, jadi dilepas. Berarti untuk ke Semarang nanti kita ganti yang benar-benar running tag gitu teman-teman. Jadi strobo running tag, jadi kelihatan kayak truk-truk asli seperti itu. Terus untuk perlampuan teman-teman, untuk lampu ya, untuk lampu ini nanti rencananya tuh lampunya di sini nanti. Nah, di area bawah ini. Jadi ada efek-efeknya keren kayak gitu. Oke teman-teman, ikutin terus ya proses pemboisan truknya Dimas. Nanti jadinya kayak apa, untuk teman-teman yang nanti bisa hadir ke PRPP Semarang, silahkan hadir ke sana. Nanti insya Allah bisa ketemu Dimas di sana, seperti itu. Dan teman-teman bisa megang ini loh. Oh ini aslinya gitu, seperti itu teman-teman. Oke, yuk kita langsung mau prepare ke tukang stikernya. Oke. Tinggal ke tukang stikernya, nanti setelah stiker baru ada proses perlampuan seperti itu, pasang-pasang lampu dan lain-lain. Dan untuk Dimasnya ini lagi fokus sekolah teman-teman ya, jadi untuk teman-teman tetap sekolahnya tuh harus semangat ya gitu. Nanti ada waktunya sekolah-sekolah, waktunya main-main seperti itu. Oke teman-teman, ini kita di tempatnya Om Goeng Stiker ya, yang bertempat di daerah Jedung Gunung Pati. Oke, ini lagi proses mau pemboisan truknya Dimas menuju kontes PRPP Semarang. Oke teman-teman, ini udah selesai ya tahap awalnya itu, jadinya kayak gini truknya Dimas. Nah ini misalkan ini aku kasih apa sensor suara teman-teman. Nah, jadi ini kayak wah. Nah terus ini kalau lampunya dinyalakan nanti seperti ini teman-teman. Mana tuh ini Pak? Nah ini jadi mulus, nggak ada itunya apa? Nggak ada yang bulatnya kan, bulatnya udah hilang, tinggal ini. Karena adanya baru ini jadi ya, oh udah lah, tinggal pasang dulu aja. Nah ini Dimas nggak tahu, soalnya dari tadi tuh di sini dia nggak boleh kesini dari tadi, karena dia tuh habis ngaji terus belajar, terus sekarang dia masih di sana. Nah sekarang aku mau kasih kejutan ke Dimas, kalau truknya kayak gini tuh kira-kira gimana ekspresinya Dimas kayak apa. Oke, ini tak tutup dulu, tak tutup dulu aja ini. Kamu belajar atau tidur, Din? Habis kan lagi belajar ketiduran, habis itu ya melek kebelet tipis. Oh, Din, ayah punya kejutan untuk kamu loh, Din. Apa? Kamu kemarin lihat ayah nggak sibuk bongkarin trukmu? Iya. Iya. Terus sekarang kira-kira trukmu jadi apa?
Aku tahu jadi apa. Jadi apa? Rusak. Ya bukan rusak. Trukmu sekarang tuh tampilannya jadi lebih keren. Apa? Percaya enggak? Ini makanya aja pakai ini punyanya Sino ini. Tak tutupin ya. Ya. Ya matanya ya. Udah gini? Udah. Ini berapa? 4. Bentar. Ini berapa? 6. Betul lagi. Berarti udah enggak lihat ya, teman-teman. Oke, bentar sih, tak tuntun aja. Ya, apa tuntun sih aja. Kayak kok kayaknya bikin penasaran banget. Wah, yo harusnya penasaran kamu itu. Hei, lah. Ini dia trukmu. Sih, yuk belum. Oh, pilih ini ya teman-teman ya. Oh, curang kalau kayak gini. Sih, toh. Cepet ya, aku penasaran. Sih, bentar. Ini tak buka dulu, tapi kamu jangan dulu. Siap-siap ya. Sih. Ya. Wis. Tapi sama. Wis. Iya. Gimana? Ini ya. Ya, ada. Kamu tahu aku ngomong ininya. Oh, nyala tau ya. Iya. Sebentar lah. Sek, kamu belum lihat itu. Kamu belum lihat ini. Apa? Ini yang bagian depan ini. Wih. Ini lihat. Tuh. Ini jadinya kayak drakmu, Din. Warnanya apa? Ini warna bungkon. Pinter sekali. Lah, ini jadinya kayak drakmu. Coba ya, kalau lampunya nyala. Sek, tonya. Bentar, ini yang kemarin ada ininya enggak? Bundernya enggak? Belum. Yang kemarin? Yang kemarin ada sih. Ada bunderan di sini kan? Iya. Keinget gak? Iya. Nah, sekarang udah dimodif kan, jadi flat kayak gini kan. Aduh, bagus. Kamu lihat lampunya? Iya. Bentar ya. Wih, kayak bagus banget ya. Apanya yang bagus? Lampunya. Mana aja coba? Yang ini. Ini. Habis itu ini kalau aku ngomong ininya naik. Oh iya. Iya. Iya kan? Stikernya baru tau gak? Iya juga ya? Nah, oh, iya. Ya baru kan? Iya. Yang kemarin kan gini-gini. Ini sekarang biasanya apa? Di timplok. Ya. Apa? Langsungan aja yuk kita test drive yuk. Mau dicoba? Iya. Pakai bak belakang nggak? Iya pakai. Ya kan truk kan ya ada baknya. Oh ya udah. Bentar ini. Udah dim tos, gini toh. Iya. Ini ya teman-teman kalau dikasih bak menurut teman-teman ini gimana, komen di bawah ya. Yaudah ya, aku langsung aja ya. Iya, deket-deket aja soalnya ini cuma apa? Review kalau jalan tuh pantas atau enggak gitu loh teman-teman. Istilahnya kalau di short track tuh gimana gitu. Ya udah dim, lanjut sana, gas. Aku tak lanjut aja. Takut tak di sini petel. Yaudah ya teman-teman. Ini ya seperti biasa ekspresiku kalau lagi nyupir. Kita akan melihat stiker-stiker kita ya. Soalnya akan belum tahu kalau detailnya ya. Lagi ini baru oke. Nah ini sebenarnya aku belum tahu detail-detailnya stikernya ini. Kita baca-baca dulu. Dari sini ya. Cepat, tepat, selamat, racing truk. Oh ini kayak balapan racing truk. Cepat, tepat, selamat. Di sini bukan truk biasa. Iya, bukan truk biasa, ini truk mainan. Yang bukan truk biasa, ding, truknya Dimas. Kan ada sendiri. Di sini habis itu ini jateng ganteng. Oh, jatengnya ganteng ini.
Yaudah lanjut, kita yang sini. Ini kan tadi udah aku baca sama ayah di tim vlog. Nah ini toh, yang kepo, nama TikToknya apa, nama YouTube-nya apa? Ini ya, di tim vlog, di tim toys, di tim official. Ini YouTube-nya DITDIM vlog. Kalau ini IG-nya di tim official ya. Ini yang mau kepo-kepo ini pada nulis ini pasti biasanya. Nah kalau ini belum ada iklan loh. Kok iklan? Maksudnya gimana? Ya nggak tahu lah ayah pokoknya. Ini nggak tahu apa. Oke kita lanjut aja. Kalau ini udah kebien ya teman-teman. Cicim vlog. Apalagi yang baru ya? Iya. Enggak. Oh yang ini udah aku buka, ada tulisan lagi teman-teman. D2M racing. Oh iya ini kayak di draku itu loh, kayak di draku. Tapi kayaknya nanti kalau dibawa ke kontes tambah boys lagi. Kalau teman-teman mau foto-foto aku, mau foto-foto aku, mau salaman sama aku, besok di kontes ya. Yang buat aku kayak wah gitu tuh ininya, ininya bagus sekali dan mewah, dan ini gemebir semua kan, kayak dunia anak kecil kan, dunia kelap-kelip kayak wow gitu ya. Aku suka yang kayak kalau kelap-kelip gini ya, aku suka banget itu. Di situ yeah, ini lo bagus. Kalau aku misalnya bilang a i u itu akan anu, akan bunda. Dan ayo teman-teman kita cepat selamat alam buah berarti teman-teman, ayo langsung. Even when you feel low you can still go, even when you feel slow you can still go, even when there's no hope you can still go, I never answer to no man I still go, go 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 yo go go go. Hustle hard, hustle every single day, I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave, I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go, even when you feel slow, you can still go, even when there's no hope, you can still go, I never... Apa ini? Apa, Jin? Gak tau. Mana gua lah, kok gak tiba, Ji? Alah, ya Allah. Gua lah. Persiapan kontes ini. Kontes malah kayak gini. Tapi gak apa-apa, Jin? Iya, gak apa. Aman ini, ya, main sedikit lah. Gimana, Jin? Rasanya enak banget ya, dan tadi aku kayak di perjalanan review-review kayak ini tuh apa namanya, tulisan-tulisan ya, tulisan dan ngomong-ngomong sama teman-teman ya, teman-teman ya. Kalau teman-teman ada saran, teman-teman bisa komen di bawah seperti itu, Dim ya. Iya, kurang apa lagi gitu. Kalau untuk strobo ini, Dim, ini kan yang lama tak buang ya kan, ini kan. Iya, yang lama kan ini yang lama. Mm-mm. Ini masih bisa nyala nggak sih? Masih bisa nyala, tapi ini kan karena warnanya cuma seperti ini, jadi ayah belikan yang ada tulisannya, Dim, kayak traga. Pasti nantinya keren, ini baru proses soalnya teman-teman. Oke, kalau gitu, Dim ya. Iya ya, aku juga mau sekolah dulu besok. Sekolah, besok sekolah mau tidur dulu. Gak kuali, masa aku mau sekolah dulu soalnya besok tidur. Aku yakin teman-temannya semua juga banyak yang pada sekolah juga, iya kan. Yaudah, selamat belajar. Jangan malas-malasan belajarnya, Dim ya. Iya. Sempetin waktu untuk belajar. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih. Dadah. Yaudah ya. Ayah mau beresin ini ya.